Siapa nama Mas? Namanya Sandi Aditya. Ini nama usahanya apa nih? Nama usahanya Sandi's Farm Hydroponic. Sudah berapa lama Mas? Usaha hidroponik ini sendiri sudah berjalan sekitar 4 bulan, namun berkecimpung di dalam hidroponik sudah 3 tahun lamanya. Ini produksi apa aja? Untuk produksinya kami memproduksi sayur kailan, kale, pak choy, kangkung, samhong, ada sawi pendek juga, dan kemudian yang terakhir ada seledri juga. Ini kenapa kepikiran mau buka usaha hidroponik? Membuka usaha hidroponik bagi saya sendiri, saya suka dengan hal-hal yang membawa kesehatan. Hobi saya berolahraga dan kemudian saya juga butuh asupan untuk hidup saya, terutama makanan. Jadi saya terpikir untuk bagaimana mengembangkan usaha di bidang kesehatan, terlebih di bidang sayur-sayuran begitu. Berarti ini tanpa pestisida ya? Iya, benar sekali, tanpa pestisida. Ya, ini rencana kedepannya dari ada program khusus nggak untuk masyarakat sekitar desa yang Mas bangun ini? Kalau untuk program masyarakat sekitar, memang ada program pelatihan hidroponik atau mengedukasi masyarakat untuk bisa mengenal bagaimana sistem hidroponik sendiri, supaya nanti masyarakat bisa meningkatkan kualitas hidup dan kemudian kualitas ekonomi mereka. Terima kasih Mas. Ya. Di sini jam 4 sudah ada yang bilang memang sudah kalau seandainya packing nanti jangan.